Untuk mendukung inisiasi program sirkular ekonomi pertama Indonesia, pemerintah Denmark akan menyerahkan pendanaan secara tak langsung kepada Indonesia melalui UNDP sebesar $500.000 Amerika Serikat. Melalui program nasional itu, pemerintah Indonesia juga menggandeng perusahaan besar yang berasal dari sektor perairan, energi, perkotaan, dan limbah atau sampah. Nantinya pendanaan dari Denmark ini akan diimplementasikan ke 5 sektor industri di Indonesia, yaitu industri makanan, tekstil, konstruksi, plastik, dan elektronik. Okay, let's give a big applause. Thank you so much for the conversation. Transitioning to a circular economy is a very important step towards sustainable development, and we have to work together. Therefore, I'm very happy now to announce a Danish contribution of $550,000 to Indonesia's first national circular economy strategy. And I wish you